Polres Sumedang serta Kodim Sumedang rukun gawe ngokolaken program pemerintah puseur nyaeta ngalakonan uji coba makan gratis bergizi. Kiwari eta uji coba teh dilakonan di salah seji sakola luar biasa atau SLB negeri di Kabupaten Sumedang. Dina purona eta kagiatan teh di papag kalawan Sukabumah kusakumna siswa. Polres jeung Kodim Sumedang rukun gawe ngokolakeun program pamarentah nyaeta uji coba makan gratis bergizi di salah saji sakola luar biasa atau SLB negeri di Desa Cililin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Eta program makan gratis bergizi di SLB teh di papag kalawan Sukabumah ku guru, mang puluh-puluh siswa SLB sarta kolot siswa. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita berlokasi di SLB Negeri B Sumedang bersama Pak Dandim, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari pihak pemerintah daerah juga hadir. Kita melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis untuk siswa di SLB ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan asupan gizi yang baik kepada khususnya siswa. Pihak sekolah nembrakeun mapeg kalawan Sukabumah karena program makan gratis bergizi. Pangnak itu eta teh mangrupa program anu hade sarta mampu numpas kamiskinan, stunting tur tangarojatkeun kacerdasan tuturus bangsa. Pemberian atau prototipe pemberian makanan gratis bergizi gitu ya. Dan di regulasinya memang SLB belum termasuk gitu, termarginalkan, tetapi dengan dua bapak yang hebat ini SLB dijadikan prototipe dan mudah-mudahan nanti masuk ranah yang memang ini bagian yang harus diberikan makanan bergizi gitu ya. Jadi SLB termasuk bukan hanya untuk SD, SMP, SMA gitu atau sekolah reguler. Program makan gratis bergizi di SLB teh mangrupa lengkah awal anu hade lantaran pihak TNI Turta Polri Sumedang jadi inisiator. Panalinga SLB Negeri B Sumedang Isaris miharep jaga eta program bisa dipaju kalon mayeng turta walatara di mangpirang sakola di Kabupaten Sumedang utamana SLB. Diki Guntara, Bandung TV.